Tahun lebaran ada? Belum buat. Oh, 77 nanti di bulan 7, tanggal 7, jam 7 pagi. 5K. Wow, ngeri ya, 8-10 cm. Nah, buat kalian yang mau beli harga ikan ya, guys. Terus di sini nih, Tewarti, buatku. Size-nya sekitar 11-12 cm-an. 10-10 cm ini buat kalian yang mau progres-progres maru, galon, langsung dibayar, guys. Terus, yo, so asko, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Saya Adil Makmur, tentu sahabatku lebih. Masih nonorikan kau serga, ngilang, kabur, ngibrit. Jangan kabur bosku, tapi dibayar bosku. Hari ini Bang Eka lagi di KK Aquatic, karena malam takbiran nih Bang Eka mau review harga cana yang katanya sudah mulai turun, guys. Jadi buat kalian yang punya uang lebaran, langsung belanjakan di KK Aquatic. Jadi kita langsung review ikan-ikan ini. Cegi bro, oke bosku, di sini tuh banyak sekali ikan-ikan predator sini bos. Nah ini bos, ini ada silver dollar bosku, ada fatin, albino di situ, fatin lagi apa namanya ini, paku albino. Ini ada sun catfish, aligatornya kecil-kecil lucu-lucu guys di situ guys. Terus habis itu juga ada 99 masih guys. Nah di sini banyak sekali ikan-ikan hias. Nah ini untuk pencinta cana, di sini tuh masih banyak sekali ikan-ikan maru YS guys. Kayak di sini nih kalian bisa perhatiin nih, maru YS-nya cuma 20 ribuan nih bosku. Murah-murah sekarang guys tuh. Lihat kan 20 ribuan di size 8-10 cm. Ini buat kalian yang mau progres-progres maru galon, langsung dibayar guys. Terus habis itu nih maru YS juga 11-13, bedanya cuma 10 ribu, harganya 30 ribu guys. Sini sekarang lagi murah-murah guys di KK Aquatic nih. Kalian perhatiin tuh barnya tuh. Wah mantap bosku. Terus di sini nih ada yang 14-16 cm, harganya 40 ribu. Buat kalian yang mau langsung aja hubungin WhatsApp-nya KK Aquatic. Ada juga di Shopee, kalian kalau mau kredit bisa pakai Shopee Pay Later bosku. Terus di sini nih ada maru YS 17-20. Nah ini ada CC. Nah ini CC-nya lagi ngapain sih? Lagi itu andrao guys nih. Mantap tuh andraonya, gondrong-gondrong biru-biru. Banyak sih? Oh banyak bosku. Jadi buat kalian yang mau langsung datang nih, pasti mumer-mumer sekarang harganya bos. Karena ikan-ikan di KK Aquatic ini disortir dulu guys, dan ikannya pasti sehat dijamin. Gimana sih perkembangan dunia percanaan nih, rame? Agak slow sih ya. Agak slow ya, tapi masih banyak yang beli lah ya. Iya. Tapi dunia cana ini masih banyak bosku, masih banyak yang minat bosku. Jadi buat kalian yang mau progres, sekarang lah waktunya. Karena cana ini sekarang lagi murah-murah ya Ci ya? Iya, lagi murah nih. Murah-murah banget. Lagi ada diskon nih, harganya. Diskon lebaran ada? Belum ada, belum. Oh, bikin. Belum buat. Mungkin promo ya. Oh, 77 ya. Nanti di bulan 7, tanggal 7, jam 7 pagi. Cuman pagi doang. Wah, thank you, Ci. Kita mau lanjut-lanjut lagi nih ya. Oke, lanjut. Selamat menghitung. Itu ada ratusan ekor. Nah, nih guys, di sini guys. Banyak sekali ikan-ikannya juga masih ini. Ada yang single-singlean tank. Ini ada andrao 250.000. Terus sampai situ di sini ada green marulius 100K. Tuh, CC-nya sampai lupa nih. Berapa ngitungnya katanya. Kita gara-gara kita ajakin ngobrol guys. Terus abis itu nih ada andrao juga nih 200.000 nih, gondrong bosku. Ini yang gede-gede juga nih 200 guys tuh. Udah single-single tank nih, udah berani. Ini pirates guys, gak ada matanya guys. Matanya cuma sebiji, coba kasih lihat tuh. Wah mantap nih, lucu nih guys. Unik dia bosku. Ngeri. Terus abis itu disini ada bulu pulcrit guys, 30 ribuan, 35 nih guys, 35. Size-nya mungkin 8-9-10an nih. Wah, spotnya ngeri-ngeri guys ya udah ya. Kalau spotnya tinggal sedikit aja guys. Terus di sini sebelahnya ada Asiatica RS Red Spot Red Strip 11-13 cm, harga 35.000 juga. Itu buat kalian yang minat langsung datang. Di sini juga ada WS White Spot 8-10 cm, 25.000 bosku. Nah, buat kalian yang tergila-gila oke oleh ikan yang lokal Indonesia, nah ini Limbata. Harganya 30.000. Ini rimnya tebel gitu ya. Sini tuh. Nih nih nih. Wah, rimnya tebel-tebel nih guys. Ini murah-murah 30.000 sekarang. Nah bosku, jadi buat kalian yang mau langsung aja datang ke KK, karena di KK ini banyak sekali ikan, gak hanya cana guys. Sini banyak sekali ikan-ikan predator nih. Kayak ini barka nih masih ada guys. Barkanya nih katanya tadi dijual di harga 20 jutaan apa ya,
buat kalian yang mau langsung aja hubungin kakak, tanya nanti harganya di sana. Karena dia apa ya, dari lahiran guys, jadi mau ngurangin momongan. Soalnya udah punya momongan baru. Di sini ada yang unik guys. Wah, lihat tuh guys. Tuh. Botia 30 cm up tuh guys. Gila enggak tuh? Ngeri banget. Hartanya itu harganya 700.000 satu buat kalian yang mau. Kalau beli 2, 1.500. 100-nya buat Bang Eka. Wah. Jadi itu ikan-ikan botia tuh jarang banget guys. Nah, ini apa ya? Fasciatus kayaknya guys nih. Yang barnya banyak sekali ini. Ini harganya Bang Eka enggak tahu. Nanti kalian tanya aja ya sama kakak di WhatsApp sini buat kalian yang minat. Mantap ikannya. Wah, ini ada ikan yang wah, ini jarang banget orang punya, guys. Argus. Harusnya Bang Eka punya nih, guys. Karena Bang Eka orang Jepang. Argusnya ada di Jepang soalnya, guys, nih. Argus nih, Hero Mobile Legend. Ini tapi kayaknya enggak dijual, guys, koleksi yang ini argusnya. Nah, terus di sini juga masih ada breed-breed discus. Jadi buat kalian yang perlu discus buat tank mate, nah ini Marlboro, terus habis itu pigeon apa segala macem nih. Banyak sekali, bosku. Terus itu ada CHF, Chinese High Fin, guys. Masih ada CHF. Jadi buat kalian yang mau langsung aja hubungin IG, Shopee, Instagram, udah IG tadi. TikTok, Kakak Aquatic. Sekarang kita lihat-lihat lagi caranya, bos. Oke, bosku, jadi kita lanjut lagi nih. Andraunya 30 ribuan, rimnya tebel-tebel, bosku. Tuh, gundrung-gundrung. Ya nih, nih. Mantap nih. Gila, guys, andraunya cakep-cakep. 30 ribuan doang katanya, guys. Khusus hari ini. Besok naik 1031. Terus ini, guys, ada ini, guys. Ini kura-kura ninja ini yang lehernya panjang. Apa, lupa Bang Eka namanya. Ini kura-kura yang Rocky namanya. Rocky Siberian Rocky namanya. Lupa Bang Eka ini namanya. Kura-kura Siberian Rocky ini adalah kura-kura ninja yang di film itu, guys. TNMT. Nah, ini lagi nih, Red Bar 50.000, 6 cm. Wah, mantap ya. Terus habis itu di sini yang besar andraunya 60.000. Tuh. Terus habis itu nih, bosku, ada pulkra size-nya 7 cm-an. Harganya kalau satu ekor kalian beli 20.000, tapi kalau 3 ekor cuma 50.000. Jadi diskon 10.000 setiap pembelian 3 ekor. Nih, Warti ini juga, guys, ada 6 7 cm, harganya 40.000. Kalau beli 2 100, 20.000-nya buat Bang Eka. Terus nih, RS, ini RSP Kalimayang kayaknya, bosku. Banyak sekali nih spotnya. Only 25k. Wow, ngeri ya, 8 10 cm. Nah, buat kalian yang mau beli-beli Asiatica tuh pilih, guys, yang spotnya tuh banyak, karena dengan spotnya banyak nanti dia akan ini, kalau ikut kontes tuh akan menang, guys. Karena itu yang dicari. Mumpung harganya murah. Jadi kalau harga murah kita bisa menang kontes, naik langsung harga ikannya, guys. Terus di sini nih, Stewarti, bosku, size-nya sekitar 11-12 sentian, 10-12 sentian nih. Harganya 60 ribuan. Ini rimnya tebel-tebel loh, guys. Nah, kalau Stewarti, kalian usahakan cari rim ekornya tuh yang ngelingker, bos. Yang full, dari atas sampai bawah. Karena dengan itu sudah menambah nilai poin rim sampai 5, bosku. Itu jarang sekali ada Stewarti yang kayak gitu. Nah, terus nih, guys. Ini pari, guys. Wah, pari. Ini ada pari-parian. Pari Motoro, harganya 1,1. Kalau yang marble, ini marble tuh yang mana? Oh, tuh ada tuh yang bintik-bintiknya banyak tuh, guys. Itu harganya 1,3. Terus apa nih? Red Banjar, Red Banjarnya 600.000, guys, nih. Size-nya 14-15 cm. Nah, ini buat kalian setiap pembelanjaan 10 juta di sini gratis toman ini, guys. Nih. Dikasih toman katanya kalau belanja 10 juta nih. Terus habis itu apa lagi, bos? Jadi kita udah review nih ikan-ikannya. Di sini juga tersedia akuarium-akuarium, banyak sekali equipment. Terus habis itu ada glowfish juga di situ, guys. Nah, untuk glowfish-nya tuh ada harganya di situ. Nggak kelihatan harganya, guys. Promo glowfish-nya 50.000 10 ekor, satunya 5.000. Biasanya di situ harganya di sini 15.000, guys. Wah. Satu 15. Kalau sekarang promo 50.000 dapat 10 ekor. Gas, guys. Mumpung ada promo, manfaatkan, bosku. Terus tuh ada Kokoa Kochi Asoneong. Nah, itu kalau dia noleh, wah. Squid Game meninggoy, guys. Jadi kita udah review di Kakak Aquatic, udah banyak sekali di sini ya. Ternyata ikan-ikan cana masih ada dan masih banyak, walaupun sekarang sudah mulai ikan hiasnya banyak juga dan predatornya banyak juga, karena
Sekarang tuh trennya lagi komteng-komteng, guys. Jadi buat kalian yang mau komteng-teng met ikan-ikan predator, datang ke KK karena harganya murah, ikannya sehat dan jos gandos. Sekian dulu video hari ini, antara yang kubuat kasih lo mantengin. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Bye-bye kaum-kaum lemah yang mandinya masih pakai baju. Adios.